Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya di channel FC Comre. Kali ini saya kedatangan motor Vario 125 yang mau ganti ban belakang ya. Dan kita bisa lihat ini ban terlalu badag, terlalu gede ya. Jadi maunya diganti dengan ukuran berapa ini ya? Ukuran 140/70/14. Apakah ini bisa muat? Apakah tidak ya? Kita akan lihat untuk proses selanjutnya. Tapi di sini saya udah sarankan bahwa untuk ukuran ban sekian, jadi ini kegedean ya. Karena ada yang harus dibongkar ya, dari mulai filter sama spakbor kolong ini harus dibuka. Kalau enggak ini gak bakalan muat. Karena di sini juga akan seret ya. Apalagi di bagian filter. Nah, bisa dilihat untuk bagian filter ini sangat dekat sekali. Padahal ini standar ya. Apalagi diganti dengan ban yang ukuran segini gedenya. Gimana menurut kalian yang menonton? Apakah ini bisa muat? Kita akan lihat proses pemasangan ya. Oke. Asli. Ini akan diganti dengan ukuran jumbo 140/70. Di sini mau mencobanya, bilang yang punya. Eksperimen dengan ukuran pelek kecil menggunakan ban ukuran 140.
Pertama kita kasih oli dulu di bagian ini pelumasnya biar kayak proses pemasangan biar lebih gampang ya. Biar leher gitu sih. Nah, seperti ini. Anjir di eta di nonteh. Pokoknya mau urang teh di eor mimiti badag nu hujan. Sabarang ge eor? Yang opat. Urang sita aja yang opat. Eh sang limaan. Aju lah. Iya, aju. Soa kok. Ditensi ikin teh nabeokan ngeun di sorok. Yo. Nuat tuang gesik ini pan eta geuning gorong-gorongna. Oke sobat, ternyata yang saya prediksikan tadi melenceng ya. Jadi di sini masih ada celah sedikit, kurang lebih setengah senti ya, setengah senti. Jadi emang rawan juga ya kalau kena lumpur ini, bisa nggak bisa jalan ini. Nah, dan untuk bagian yang ke filter ini menempel kurang lebih setengah senti lebih ya, kurang setengah senti juga udah kurang ya. Dan di sini kemungkinan rawan sekali untuk ketika jumpa pada medan yang ada lumpurnya, pasti di sini agak macet ya, agak macet. Apalagi kalau tanah masuk ke bagian areal ini. Tapi nggak apa-apa, ini berhubung motornya paling sering dipakai di hot mic ya, jadi masih aman ya kalau untuk kondisi ini. Oke. Oke, sekarang udah beres ya. Dan yang punya mau ngetes katanya. Takut jatuh. Oke, silahkan bos. Kumaha? Nyaman? Nyaman, biasa. Terasa lebih tinggi bos. Oke sobat, jadi untuk kondisi ban walaupun udah jaraknya sangat sedikit ya, tapi yang punya merasa nyaman ya. Emang untuk jarak ini walaupun sedikit masih cukup aman ya kalau untuk di hot mic, kecuali kalau di jalan yang berlumpur ya, ini sangat parah lah. Mungkin sekian dulu pembahasannya ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.